Nah, oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke, selamat datang kembali bos di channel saya. Ini channel Mas Eko Ternak Abeng channel, yo biasa bos, channel peternak cilik-cilikan yo seperti ini contohnya. Nah oke bos, ini untuk melanjutkan pemasangan kandang kambing ini ke area Bekasi bos, tempatnya Mas Josi atau Setiawan Farm di area Bekasi, tepatnya di Kelurahan Joko Setia, Kelurahan Joko Setia, Jaka Setia ya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kita buat sini, ini yang akan dipasang 5 meter berhadapan atau 5 meter kali 4,5 bos, tanpa pemisah kotoran. Nah seperti ini sederhana kita bos, tentunya sama tim Mas Haryanto, ini masih sama tim Mas Haryanto yang tadi pagi kita pemasangan di Brebes Jawa Tengah bos. Ini lanjut untuk pemasangan ke Bekasi seperti ini ya. Nah oke, seperti apa kita lihat untuk atau kita review untuk mendirikan kandang kambing 5 meter berhadapan bos. Oke, nah ini bos yang akan didirikan di sini nanti 5 kali 4,5 meter bos, sistem koloni itu yang nantinya untuk kandang domba gembel bos, ini di tempatnya Mas Josi Setiawan Farm di area Bekasi Selatan bos, Kelurahan Joko Setia. Nah oke bos, ini nanti kita akan lihat pemasangan kandang kambing yang akan direncanakan 2,5 jam nanti toh. Nah seperti ini material sudah dibawa masuk komplit bos. Nah oke, kita langsung mendirikan kandang. Bos, ini sambil menunggu atap datang karena memang transit, ini kita tanyakan untuk harganya sampai
di area Bekasi ini kandang 5x4,5 meter sama kepala produksinya. Oke Mas, nah selamat malam. Selamat malam Mas. Ini untuk bahan yang dibawa ke sini apa saja Mas, ini untuk kandang kambing yang dipesan ini? Dari ombak sampai atap Mas. Dari ombak sampai atap komplit ya Mas ya? Komplit. Nah, sekaligus pemasangan? Ya, sekaligus pemasangan. Pokoknya terima beres. Oke. Untuk harga Mas sampai di Bekasi ini berapa Mas, ini untuk harga komplit ini? Ini untuk harga 25,5 sudah beres ya Mas ya. Nah, ini untuk koloni ya Mas ya. Mungkin nanti kalau untuk penggemukan beda sedikit ya Mas. Ya mungkin beda sedikit. Nah, untuk harga mungkin masih bisa nego Mas untuk area lain. Oh, bisa. Bisa. Kalau lebih jauh mungkin malah lebih tambah ya Mas ya. Oh iya, tentu Mas. Ah, oke. Ongkirnya itu loh Mas. Oke, ini pengerjaan Mas berapa hari ini di tempat produksi atau di Jogja ini? Ini untuk pengerjaannya 1 minggu. Satu minggu selesai. Kemudian ini untuk pengerjaan di sini berapa jam Mas ini? 2 jam Mas. 2 jam selesai. 2 jam selesai. Oke, terima kasih Mas Rianto untuk keterangan kandang ini. Nah, dan semoga nanti berkelanjutan untuk pemasangan yang sebelahnya lagi di Setiawan Farm ini ya Mas ya. Oh, siap. Oke, siap. Terima kasih Mas Rianto untuk keterangan kandang ini. Seperti itu Bos, untuk kandang kambing 5x4,5 meter Bos, sistem koloni yang sudah didirikan Mas Rianto selama 2 jam ini. Seperti ini Bos, ini tinggal pemasangan yang atap itu saja. Nah, mungkin semua keterangan ataupun spek kandang ini sudah saya sampaikan Bos, kurang lebihnya seperti itu gitu. Nah, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang mau merencanakan ternak kambing ataupun peternak kambing semua. Dan begitu dulu dari Mas Eko Ternak Kambing Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bos. Matur nuwun, salam dari Gunung Kidul Yogyakarta. Terima kasih untuk Mas Josi di Setiawan Farm ini. Matur nuwun.